Masalahnya kenapa ini, Pak? Apalagi di waktu ngering itu nggak mau gini dia. Nggak mau muter gitu? Iya, apa namanya? Ya. Oh, yang model lama ini. Iya, udah lama nih. Ini deh. Mas ya mas? Iya udah propos. Lama sekali ini. Udah berapa tahun? Gak? Ada 7 tahunan. 7 tahun. Lah ini mau no, yang bagian mas, yang masalahnya di bagian mana? Ngeringin, waktu ngeringnya itu kan. Terus? Nah, itu dah. Kadang-kadang dia mati nih, tidak mau dia. Kalau enggak dah itu dia dikit baru dia mau di ngering. Pas ngering itu, telur. Oh. Normal. Oh, kadang-kadang. Iya. Waduh. Ini agak repot nyarinya masalahnya kalau kadang-kadang. Ya, itu lah. Ini bisa jadi tuh dari ininya, Pak. Apanya? Dari modulnya juga bisa. Oh iya. Habis kemarin, itu dia. Dia error titit-titit gitu. Modulnya udah ganti dulu kan, kayak gitu udah ganti bisa ya, kalau itu lama lagi udah kembali gitu. Oh. Ini. Iya gimana Bu? Baru make tuh kan, kayaknya pipa sih juga. Terus? Dia airnya itu kadang nggak mau keluar dia, terus bunyi dia titit gitu. Terus kalau ini kan. Kadang dia mau kering total, kadang masih basah, gitu aja. Dia hidup biasa. Tapi proses keringnya itu kadang dia kering total, kadang masih lembab itu loh. Oh iya. Itu aja sih. Oke, ya wis ntar saya cek. Proses nyuci. Ini pakai air pump enggak ya? Enggak. Air gas. Tadi. Waduh, enggak bisa diputer ya. Putar aku. Itu selang apa namanya? Bagian sininya kotor, Pak. Perlu dibersihkan. Oh. Iya, yang ini yang apa namanya? Biasanya ada kotoran lumpur, lumut, misalnya. Itu penyebabnya juga? Ya, itu juga pengaruh. Ya, karena rajin-rajin dibersihin aja. Berapa UF ini? Masih bagus ya? Ini kayaknya lemah ini, Pak. Jadi untuk muternya itu kadang-kadang dia nggak mau kering bagus karena di sini perputarannya agak berkurang. Ini harus ganti ini. Berapa harganya? Ini sama masang. 250. 250. Iya. Gak bisa kurang. Sama servisnya. Sama servis ini sama air. Ini apa namanya? Ini dicongkel.
Tes. Langsung dibuang. Thank you.